Hey, Assalamualaikum. Welcome back to our channel Adab Fulung. So apa-apa pun kita mula macam biasalah. Kita selawat dekat Nabi dulu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay geng, hari ni kita nak buat menu yang kadang-kadang bila kami pergi camping kami buat. Memang best lah, menu ni memang sedap lah. Kita buat, kita bakar ayam menggunakan teknik oven. Ayam tu kita tanam, kemudian api di atas. Tapi menu ni apabila kalau pergi ramai-ramai boleh buat lah. Kalau seorang-seorang lambat nak makan sebab dia perlukan masa yang agak lama untuk sampai ayam tu betul-betul masak. Jom saya ajar anda semua macam mana kita nak buat. Kayu kita dah belah. Lepas tu kita nak cari tender lah. Kawasan ni sebenarnya dekat je dengan rumah kami. Tak masuk dalam hutan pun. Just panjat pagar. Panjat pagar je. Rindu sangat nak pergi masuk hutan. Rindu sangat nak camping dalam hutan. Jadi hari ni kita buatlah makan-makan bakar ayam kan. So ni pokok pokok palma. Ni pokok palma. Okay, pokok palma ni dia di antara pokok yang banyak kegunaan dia. Kita boleh guna, kita boleh makan umbut dia. Kita boleh pakai batang daun dia. Kemudian yang paling best sekali. Okey, sini. Sini. Tak nak. Okey, ni ni rerambut dia tau. Ni rerambut dia. Rerambut dia ni kita boleh ambil dan gunakan dia untuk jadi fire starter sebab dia sangat kering lah, sangat kering. Ataupun kalau dalam hutan waktu tu ketika hujan, cuba tengok batang dia yang mati ni bila hujan kan. Tapi tak semua dia ada. Kita boleh koyak dia. Ni dah mati ya. Koyak dia, kita boleh ambil sabut dekat batang dia belah dalam ni untuk kita jadikan tender. Tapi hati-hati lah, nampak tu ada nanai dalam dia. Kita boleh ambil, kita ambil sikit untuk kita jadikan fire starter. Okay, tender fire starter, tender dah ada. Jom kita balik ke dapur. Okay geng, hari ni kita ulang kaji basic untuk kita hidupkan api. Firstly, kita kena ada benda yang halus macam rambut pokok palma yang tadi kita ambil ni. Benda yang halus. Kemudian peringkat kita akan naikkan kepada stick-stick kecil. Kemudian lebih besar dan lebih besar, lebih besar lah macam tubuh peringkat. So hari ni kita, even orang kata practice is make it perfect right. So hari ni kita, saya nak, dah lama tak pakai saya punya natrium rod ni. So hari ni kita cubalah tengok saya boleh buat ke, tak boleh buat lagi untuk pakai natrium rod. So kita buat feather lah. Kita buat bird nest. Feather pula. Kita buat bird nest dulu supaya dia catch kita punya apa, spark tu kan. So kita buat bird nest. Okay, be gentle. Kita kena hati-hati, kena gentle, slow-slow biar dia ambil masa untuk hidup. Kadang-kadang kita kena buat 2-3 kali. Tengok macam ni. Dia tak catch fire. Kita try sini lagi. Okay. Okay geng,
Api dah berjaya saya hidupkan guna fire starter ferro rod. Cuma sebab kita nak bakar ayam ni, dia perlukan api yang berterusan. Jadi saya ada standby inilah. Macam video sebelum ni, ada nampak kan? Ni dipanggil dama, dama pokok yang boleh dijadikan satu apa fire starter juga. Dia sangat sangat baik untuk sustain kita punya api. Dama pokok. So, jom kita gali lubang. Okay geng. So, api dah siap. Kita kena, saya memang dibiarkan dulu api ni sebab kita nak ambil apa dia punya, kita panggil apa, bara yang pertama untuk kita letakkan dekat label yang paling bawah. Tapi kena korek lubang lah. Kita korek lubang dulu. Okay, kita dah siap korek. Dalam dia lebih kurang macam ni. Lepas tu kita akan letak bara dekat bawah sekali. Kemudian kita lapis dengan daun. Lepas tu kita akan letak ayam. Kita lapis dengan daun lagi. Lepas tu kita tutup. Ni ayam dia, dalam ni ada seekor ayam ni. Jadi kita orang dah wrap semua, kita orang dah apa, marinate dia, dia dah perap. Dan kita letak ayam ni dalam ni. Kita tutup dengan daun pisang sebelum kita tanam dia. Dah siap macam ni, kita kambus, kita akan pasang api dekat atas dia. Okey. Kambus GoPro. Okey geng. Api ayam kita dah tanam. Lepas tu macam tadilah, macam saya tunjuk tadi, kita kena korek lubang, kita masukkan bara, lepas tu kita masukkan ayam. Ya, macam kami lapik dengan daun lagi satu layer supaya takut ayam tu kotor nanti. Kalau tak lapik pun tak apa. Kemudian kita kena hidupkan api di atas dia. Dan proses ni mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam. Ataupun kadang-kadang boleh pergi sampai 3 jam lah baru cantik. Nanti bila dah siap, kita tengok hasil dia macam mana geng. Proses ni memang akan ambil masa lama sikit. Kalau nak lagi stop 2 jam ke atas, baru lagi si ayam dengan tulang ni bercerai, boleh kita tarik. Sementara tunggu ayam ni nak masak, bolehlah kita set up campfire ataupun masak lauk lain dulu. Okey kawan-kawan, selamat mencuba. 2 hours later. Okey geng, setelah 2 jam, dua jam lebih. 2 jam 30 minit macam tu. So rasanya dah masak kot. Kita nak gali, kita nak buang bara untuk kita keluarkan ayam yang kita letakkan kat dalam ni tadi. Sampai ke sini panas dia. Panas weh. Wow. Kita alihkan bara dulu. So cara ni biasalah dibuat
oleh apa, kalau kaki-kaki camping kan, kalau kita nak makan sedap dalam hutan, kita buat cara ni lah. Sebab biasanya item yang kita masak dengan cara ni, dia akan jadi sangat lembut. Cara ni memang antara cara kegemaran camper lah. Sebab apa item yang kita masuk dalam ni, dia akan jadi lembut. So hope lah, minta-minta jadilah. Itu gunanya ada glove. Kalau tak ada glove ni, macam nak korek. Alhamdulillah, rasanya ayam kita dah jadi. Sekejap. Okay. Tadi bau dia pun dah, saya jadi lapar lah. Alhamdulillah. Okay, geng, kita dah siap. Nanti kita akan kambus balik pisang ni semua, jaga kebersihan. Jom kita buka. Saya tunjuk dekat anda semua apa hasil ayam tanam ni. Okay, geng, kita tengok hasil dia macam mana. Foil ni memang kita balut dia, orang kata banyak kali lah, supaya ayam kita ni tak tercemar. Right. Dia punya apa? Dia panggil dia punya jus. Dalam ni, ayam ni kita balut dulu dengan daun pisang. Sebab kalau kita tak balut, nanti kulit-kulit ayam tu dia akan melekat dekat foil ni. Jadi kita balut dululah, supaya kita tak rugi kan. Semua, the whole thing kita boleh makan. Lembut gila. Tengok saya tarik. Padu. So geng, rasa saya, kami nak menikmati ayam yang kami buat ni. Dia memang bentuk dia macam ni sebab dia macam macam oven lah. Dia, ayam ni masak dengan air yang dihasilkan oleh ayam ni sendiri. Dia akan recycle dalam tu. Dan saya dah tak sabar nak menikmati hidangan yang lazat ni. Kawan-kawan semua boleh try. PKP ni boleh je buat kat belakang rumah ke apa kan. So sampai sini saja video. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.